Saudara, petugas pemadam kebakaran terpaksa turun tangan untuk memakamkan jenazah non-COVID di Jakarta Timur. Keluarga dan warga sekitar kesulitan memakamkan jenazah pemuda yang beratnya mencapai 300 kg. Ada yang tak biasa saat warga dan petugas Sudin Damkar hendak menutup peti mati ini. Bobot jenazah yang mencapai 300 kg membuat mereka kesulitan saat hendak mengangkut jenazah ke pemakaman. Keluarga dan warga yang tak sanggup mengantar jenazah meminta bantuan tim pemadam kebakaran Jakarta Timur. Berhasil membawa jenazah hingga ke lokasi pemakaman membuat petugas kembali memutar otak. Butuh orang banyak untuk menurunkan jenazah ke liang lahat. Dengan menggunakan katrol, petugas akhirnya bisa menurunkan jenazah. Akhirnya menempat ke pemadam kebakaran, kami respon dengan segera, dengan akhirnya kami dengan tim turun lapangan di pos pemakaman, juga kami langsung menggunakan peralatan tali semacam tripod kita gunakan untuk menurunkan jenazah ke liang kuburnya. Akhirnya proses pemakaman berjalan khidmat dan lancar. Keluarga dan warga pun bernafas lega bisa memakamkan jenazah dengan layak. Tim Liputan Kompas TV.